Bagaimana Anda menjelaskan tadi Anda menyatakan menyebut nama Dr. Mahathir? Sebenarnya hubungan Anda dengan Dr. Mahathir seperti apa? Beliau adalah mantan mentor Anda. Iya memang, Dr. Mahathir memang menyokong kuat saya dulu dan menjadi mentor saya selama ini. Tapi Dr. Mahathir ada sifat mahu kontrol, boleh mahu jadi penentu kepada apa saja keputusan-keputusan dasar-dasar negara walaupun dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Maknanya Dr. Mahathir is obsessed about control. Dan saya pun dah mengenali beliau lama dan saya tahu bahawa saya cuma ada dua pilihan saja sebagai Perdana Menteri. Pertama, sama ada saya merupakan seorang Perdana Menteri yang merujuk pada beliau, mendapat nasihat beliau. Saya kata nasihat tapi mungkin arahan untuk melakukan kehendak beliau dari segi pentadbiran negara. Maknanya saya tidak akan menjadi Perdana Menteri yang mutlak. Saya akan jadi Perdana Menteri yang terpaksa mendengar cakap dia. Ataupun saya menjadi Perdana Menteri yang percaya kepada kepimpinan saya, pertimbangan saya berdasarkan pada mandat rakyat telah berikan pada saya, parti telah berikan pada saya, maka saya harus melakukan apa yang saya fikir terbaik untuk negara dan saya bertanggungjawab pada rakyat. Mana yang anda pilih? Saya pilih yang kedua. Sebab itulah bila saya pilih yang kedua, maknanya saya perlu menjadi seorang Perdana Menteri yang bertanggungjawab pada rakyat, membuat apa saya fikirkan yang terbaik untuk negara, tapi saya tahu kesannya tentu sekali Dr. Mahathir tidak akan senang hati dengan saya sebab sejarah telah membuktikan bahawa dia telah cuba dan dia telah menolak dan membuang ramai pemimpin-pemimpin dalam kerajaan sejak dulu lagi. Dari hubungan yang hangat menjadi hubungan yang masam. Sebab saya tidak dengar cakap dia. Mudahnya saya tak dengar cakap dia sebab saya ada pertimbangan yang saya fikir adalah tepat untuk negara Malaysia.